Wih, sawitku mantap ini ya. Waduh, apa ini kecil-kecil warna putih ya? Aduh, kayaknya kena ganoderma ini. Gimana ini ya? Ada apa, Bang? Bang. Ini loh, Bang. Kok ada ganoderma? Ya, perasaan kemarin sawit kita baik-baik aja ini di sini. Oh, ganoderma. Jadi gini, Bang. Ganoderma itu selalu ada dalam tanah, Bang. Dan kita juga harus tahu, Bang, untuk mencegah ganoderma kita bisa menggunakan trikoderma supaya tanaman sawit kita tidak diserang oleh ganoderma. Nah, sebelum ada serangan ganoderma, Abang bisa uji tanah dulu, Bang, supaya Abang tahu tanah di lahan Abang udah sehat apa belum. Oh, begitu, Bang. Emang tanah bisa diuji? Oh, bisa, Bang. Abang datang aja ke PPKS. Di sana ada lab pengujian seperti lab pengujian fisika, kimia, mikrobiologi, dan lainnya, Bang. Jadi Abang tahu nih kondisi tanah Abang seperti apa, dan siapa tahu kerapatan ganodermanya lebih tinggi daripada trikoderma, Bang. Oh ya, Bang, penasaran juga aku nih dengan kondisi tanah yang sekarang ini. Ayolah, Bang, ajak aku ke PPKS. Ayo, Bang.